Bismillahirrahmanirrahim radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an wa alam anna nafsa takunu fi awal. al-amri ammaratan ta'muru ta bish wa tanhaa 'anil khair fa in jahadal insanu wa sabara 'ala mukhalafati Hawaha Sarat law sharat lawamatan mutalawwinatan لها وجه إلى المطمئنة إلى المطمئنة ووجه إلى الأمارة فهي مرة هكذا ومرة هكذا فإن رفق بها وصار بها يقوده بأزمة الرغبة يقودها بأزمة الرغبة فيما عند الله صارت مطمئنة تأمر بالخير وتستلذه وتأنس به. وتنهى عن الشر وتنفر عنه وتفر منه وصاحب النفس المطمئنة يعدم تعجبه من الناس في إعراضهم عن الطاعة ما ما فيها من الروح والأنس واللذة وفي إقبالهم على المعاصي والشهوات ما فيها من الغم والوحشة والمرارة ويحسب أنهم يجدون ويذوقون في الأمرين Misla ma yajidu wa yazuku Summa yarji'u ila nafsihi Wa yazkuru ma kana yajidu min 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 kabli Fi tanawuli syahawati Min al-lazzati Wa fi fi'li ta'ati Min al-mararati Faya'lamu annahu lam yasil Lam yasil ila ma huwa fihi Illa bimujahadatin tawilatin Wa inayatin min Allahi azimatin بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلالة على الخير ibtiraa wajhillahi wa wa qurbihi min taala melanjutkan pembahasan di fasal yang ke-11 yang mana di awal kemarin menjelaskan tentang yang kita butuhkan yang kita hadapi di awal perjalanan Mendekatkan diri kepada Allah di awal langkah untuk mendapatkan kemuliaan, yaitu butuhnya sabar, pasti adanya payah, dan capek. Akan tetapi, pada akhirnya, ketika sampai, dia akan bersyukur, dia akan merasa. Senang, dan dia akan mendapatkan segala kemuliaan dan keistimewaan seperti orang yang mendaki gunung. Di awal mendaki, dia butuh sabar karena ada medan-medan jalan-jalan yang sulit untuk ia lewati untuk ia jalani. Tentunya untuk sampai puncak selain sabar ya juga capek, kesel. Akan tetapi kesabarannya capeknya akan terbayar semuanya ketika sampai puncak dengan keindahan yang ia lihat dengan kesenangan yang ia miliki hilang semuanya itu. Rasa capek hilang, sabar pun diganti dengan syukur. Amin ya. Nah, sehingga di kalau kita ingin meraih setiap kebaikan Sampai kepada setiap tujuan, dan yang kita harapkan mendapatkan setiap yang kita cari harus dipondasikan dengan kesabaran. Jadi, kesabaran adalah kuncinya. Untuk mendapatkan kebaikan, kuncinya harus sabar. Untuk mendapatkan yang kita impikan, harus sabar. Mendapatkan yang kita cari, harus sabar nggak sabar sulit untuk mendapatkannya bahkan akhirnya akan menjadi angan-angan yang cuma keinginan tapi tidak akan ia dapatkan lalu dilanjut wa'lam wa ketahuilah annan nafsa takunu fi awalil amri ammaratan takmuru bisyari wa tanha nil khair ketahuilah bahwa nafsu terjadi di awal perkara di awal perbuatan amarotan banyak memerintah banyak menyuruh nyuruh dalam apa tak muru bisar yang mana nafsu itu akan memerintahkan kita mengajak kita melakukan keburukan kejahatan watan anil khair dan nafsu itu menghalangi dan mencegah dari kebaikan Sebagaimana Allah berfirman Inna nafsah la ammaratun bisu Katanya Allah Inna nafsah sesungguhnya nafsu itu la pasti Atau sering Selalu mengajak kepada kebu keburukan Itu nafsu Sifatnya nafsu seperti itu Sifatnya nafsu mengajak seseorang atau mengajak orangnya melakukan keburukan menghalangi orang melakukan kebaikan itu sifatnya sudah akan tetapi nafsu itu bisa berubah kalau terdedek seperti anjing yang galak anjing yang galak itu kalau dididik akhirnya menjadi anjing pemburu menjadi anjing pelacak karena apa? dididik itu anjing yang galak tapi karena dididik akhirnya menjadi anjing yang baik dia membantu sehingga bisa melacak dan ber, berburu sesuai perintah orang yang mengajaknya. tapi kalau nggak dididik bahaya akan menyerang siapapun yang ingin dia serang, menyelakai, menyelak, melukai siapapun yang ia lihat. Nah. tapi kan ada didik menjadi baik, nggak menyerang sembarang orang, tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang, sama dengan nafsu nafsu itu kalau nggak dididik bahaya. Kita dibuat melakukan kemaksiatan, kejahatan, kebaikan dihindarkan dari kita, dijauhkan dari kita. Itu sifatnya nafsu. <tuh> Tapi fa'in jahada hal insan ala mukhalafati hawaha maka jika seseorang bermujahada melawannya fa'in jahada hal insan maka jika seseorang manusia itu melawannya menentangnya yaitu menentang nafsu tidak mentaatinya tidak mematuhinya mematuhinya diperintahkan melakukan keburukan dia tidak kerjakan dihalangi melakukan kebaikan dia mengerjakannya menentangnya. Gampang sebenarnya, menentang nafsu gitu. Nafsunya ngajak apa? Ngajak maksiat. Menentangnya, lakukan ketaatan. Nafsunya mengajak sholat sunnah yang banyak. Tinggalkan, jangan lakukan. Tentang. Karena nafsu itu sama setan bodoh. Terkadang mengajak seseorang melakukan keburukan lewat kebaikan. Makanya, uh, dalam surat kahfi itu, Wayah anum ah. ada orang-orang yang mengira yang dia lakukan itu adalah baik. Dia nggak tahu kalau yang dia lakukan itu adalah keburukan. Nafsu juga gitu, setan juga gitu sembahyangu daripada nganggur eman eh waktu kalau kamu sholat pahala yang kamu dapat ini kalau kamu biasa ini rugi kamu sholat aja dibuat kita untuk sholat setelah itu dimasukkan penyakit bangga diri penyakit sombong alhamdulillahnya kamu ya bisa memanfaatkan waktu kamu nggak mau waktumu hilang tanpa ibadah kebaikan. Bagian orang ditumbuhkan itu, akhirnya apa? Alhamdulillah aku mulai isokan waktu, mulai bangga diri dia. Atau bahkan sombong. Kamu ternyata masih lebih baik loh dari Fulan. Padahal Fulan itu kalau dilihat-lihat masjidnya, oh, masya Allah, tapi kamu walaupun ke masjidnya itu nggak seperti Fulan, tapi kamu punya kelebihan yang lebih hebat dari Fulan. Kamu memakmurkan waktu, kamu menggunakan waktu kosong untuk ibadah. Sombong dia. Amin ya. Itu iblis, itu juga nafsu, sama, hmm. sama. Nah, tentang jangan ditaati, jangan dipatuhi. Sebagaimana dikatakan dalam burda wa khalifin nafsa wa syaitana wa si wa khalifin nafsa lawanlah tentanglah jangan pernah sama dengan siapa dengan nafsu wa shaitan, dan setan wa si maksiati keduanya langgar selalu keduanya apa yang diperintahkan oleh keduanya jangan kamu lakukan kalau sudah nafsu sama setan yang memerintahkan kamu sekalipun itu adalah kebaikan jangan kamu lakukan. Nah, terkadang kita menganggap loh ini yang disuruh bang kebaikan kok masuk anak tinggal. Jangan walaupun itu kebaikan. Jangan. Paham ini? Jangan. Seperti cerita yang sering kita dengar itu, pendeta itu bisa mengetahui tentang ini, mengetahui tentang itu. Hanya karena apa? Karena selama hidupnya ia tidak pernah mengikuti nafsunya, selalu melawan, menentang. Diperintahkan ini tidak dijalankan, justru melakukan yang lawannya. Diperintahkan lawannya, dia menjalankan apa yang diperintahkan, terus kecikujingan. Kucing Sehingga dia mendapatkan kemuliaan dari Allah, bisa mengetahui seperti kasaf gitu. Kenapa? tadi, gak pernah mematuhi nafsunya. Hah? Gak pernah mematuhi nafsunya. Nah kita juga gitu, jangan pernah patuhi nafsu kita. Walaupun dia mengajak wa in huma nus. Wa inhumah. sekalipun keduanya, nafsu dan syaitan itu, memberikan murni nasihat kepada kamu. Yang diberikan murni nasihat. Kalau kamu kaji dari Al-Quran, hadith apa yang dikatakan oleh nafsu apa yang dikatakan setan, yang diperintahkan keduanya, itu persis yang diperintahkan Allah persis yang diberikan oleh Rasulullah tetap, tak, jangan kamu patuhi tentang keduanya masa Imam Busiri ngabur kan enggak kenapa? itu tadi kebanyakan orang terpeleset karena menganggap nafsu dan setan mengajak ia untuk melakukan kebaikan dia lakukan, ternyata pada ujungnya, mereka semuanya terpeleset, jatuh, patah, dan cedera. Nah, itu nafsu, kita harus lawan. Ya, harus lawan. Lama lawan nafsu ini bukan satu hari, dua hari. Bukan satu bulan, dua bulan, bukan satu tahun, dua tahun. Sepanjang hidup kita, karena nafsu terus mengejar, terus mengejar, kita harus terus melawannya. Hmm? Kemudian kalau kita melawan nafsu, ya berarti apa? Wa sabara <tuhar> ala mukhalafati hawaha. Harus sabar. Hah? Menentang hawaha, hawa nafsunya. Jadi kesenangan nafsunya itu harus harus sabar dia hadapi. Ya, nafsu senang kepada kemaksiatan. Sabar dia meninggalkan kesenangan nafsunya tadi, harus sabar nafsunya terus menggelitik ketika dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh nafsu terus digelitiki terus keinginannya itu ditumbuhkan sama nafsu genjot ibarat orang itu dipanas panasi di kompor ini emang loh kau tinggal ini tidak ente minta tapi ente dikasih lo, emang ini terus dikitukan harus sabar harus ente tahan Sabar, inti, tahan itu, tahan, jangan turut itu, terus itu, oh. emang nanti kalau nggak ngambil sekarang diambil fulan, fulan gak dapet ini nggak dapat akhirnya ini terus itu, harus sabar, harus sabar, itu sudah mem tidak mentaatinya, tidak mematunya, tapi dia tidak akan diam sehingga apa kesenangan nafsunya tadi itu hawa nafsunya diperintahkan untuk manas manasi nah kita harus sabar harus sabar dan berat nggak mudah nggak gampang itu ya apa sih anak kecil misalnya belum mengerti kalau dia itu orang dewasa nggak ngerti kalau dipanas panasi dia akan apa terus Gak nah, akan berhenti dia melakukannya. Kenapa? Dipanas-panasi. Coba gak dipanas-panasi. Nah, terkadang orang bodoh itu gampang dipanasi. Dipanas-panasi gampang. Wah, muntah dia, marah dia. Kemarahannya gak turun. Kenapa? Terus dipanasi dia. Nah, kalau terus dipanasi, permusuhannya gak, -gak akan mungkin berhenti. Orang Islam di Indonesia ini. Dipanas-panasi, ada orang-orang bodoh yang dipanas-panasi. Siapa yang mana-mana sih? Ya orang-orang Yahud dan Nasara membenci Islam. Di mana orang Islam yang bodoh ini? Akhirnya apa? Terus mereka nggak pernah berhenti memusuhi orang Islam lainnya. Kyai kamu, Ustad kamu, ininya kamu, itunya kamu terus nggak hmm, pernah berhenti terus seperti itu. Akhirnya apa? Permusuhan nggak pernah hilang terus ada dan ada. Kenapa dibudu-budui? Nah, eh? dibudu-budui. Faham ini? Nah, karena itu harus sabar. Dipanasi oleh nafsu dan oleh setan, itu kita harus sabar untuk benar-benar tidak menjalankan, tidak mengikuti apa yang diperintahkannya. Nah, kalau sudah seperti itu, sorot lawamatan mutalawinatan laha kalau sudah seperti itu nafsunya akan menjadi lawama, lebih len, lebih lem, apa? Uh, lebih ringan, lebih mudah. Karena apa? Mulai nafsunya ini setengah-setengah. Karena apa? Karena ada condong kepada al-mutmainnah. Ya. Makanya nafsu itu ada macam-macamnya. Ada nafsu lawam, nafsu amarah, bisu, itu yang memang intinya kemudian dari situ menjadi lawamah lawamah jadi nafsunya ini nggak bisa uh, dia nggak mau terkalahkan sehingga dia kadang ngikuti kadang melawannya kadang ngikuti kadang melawan kadang diikuti orang itu melakukan kebaikan tapi kadang dilawannya. Bagaimana orang ini meninggalkan kebaikan itu, menjauhi kebaikan itu, dan berbuat keburukan atau kejahatan. Ini nggak kaku. Kalau amaro itu kaku sudah. Dia nggak mau mengikuti yang mau dia diikuti. Orang itu bagaimana caranya mengikuti dia? Tapi ketika nggak dia nggak berhasil karena orangnya bermujahadah, maka nafsu tadi itu mulai apa ngikuti nah, ngikuti bukan berarti kalah saat itu dia paham gitu. ya, ya? Nah, sehingga orangnya ya wajhun ilal wajhun ilal terkadang melakukan kebaikan terkadang melakukan keburukan fahia maratan hakaza kadang nafsunya itu mendukung kita melakukan kebaikan mencegah kita melakukan ke, apa keburukan terkadang Menghalangi kita melakukan kebaikan Memerintahkan kita melakukan keburukan Terus seperti itu Tapi Fa biha wasaro biha, Maka jika orangnya ini Terus Mendidik Terus Mempupui Nafsunya Melatih nafsunya yakuduha bi azimati raghba fi indallah digiring nafsunya itu dengan hal-hal yang baik hal-hal yang bagus hal-hal yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala sarat mutmainnatan nafsunya akan menjadi mutmainnah yang difirmankan oleh Allah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah menjadi nafsu yang mutmainnah. Lah nafsu yang mutmainnah yang bagaimana? Tak muru bil khayl. Nafsu mutmainnah itu akan mengajak orang melakukan kebaikan. Watas dan nafsu itu menikmatinya. Jadi dia mengajak dan dia menikmati kebaikan itu. Watak dan nafsunya itu tenang dengan kebaikan itu. Senang nafsunya. Kenapa? Mutmainnah. Huh? Kemudian tanhani syar membuat orangnya itu nafsu tadi itu nafsu mutmainnah membuat orang itu terhindar dari keburukan tanfiru anhu minhu. Berpaling dari keburukan dan lari dari keburukan. Kenapa? Sudah mutmainnah. Nah, berarti ada nafsu amara bisu, ada nafsul lawamah, ada nafsu mutmainnah. Ada yang sampai membagi enam Nah, ada yang sampai membagi enam nafsu. Walhasil, di sini disebutkan pertama nafsu amaro yang kedua nafsu lawama, yang ketiga adalah nafsu mutmainah. Nah, nah, nafsu mutmainah sudah orangnya tidak tenang, sudah orangnya tenang, tapi dia tetap waspada. Jadi kalau punya binatang buas yang jinak, inti tenang. Tapi tetap perlu was waspada. Bukan berarti binatang buas yang jinak kemudian ente hilang waspada. Tetap waspada. Orang yang punya nafsu yang mutmainah dia tenang tapi tetap was waspada. Ya, tetap waspada. Kenapa nafsu apa nafsu itu pada intinya Amara bisu nah, sehingga ketika kita sudah men, apa, menjinakkannya tetap kita nggak punya gak boleh lalai tetap was waspada wasahibun nafsil mutmainna ya'dhu muta'ajjibuhu minan nas fi iradhi man ta'at ma ama fiha min ar-rah wal uns wal ladza orang yang memiliki eh, yang memiliki nafsul mutmainna ini dia sangat kagum sangat heran dari orang-orang di dalam berpalingnya mereka dari ketaatan bersama apa yang ada di dalam ketaatan dari ketenangan, dari kelezatan, dari kenyamanan nah, berarti dia ini orang yang sudah punya nafsu mutmainnah makna bingung gitu loh, heran melihat orang-orang semangatnya, responnya dalam kemaksiatan heran deh berpaling dari ketaatan heran mereka ya ya apa ya orang ngerti sama nggak ngerti orang yang ngerti dia heran dengan orang-orang yang nggak ngerti tadi itu kok rebutan misalnya padahal yang dia rebut yang dia rebutkan itu adalah sumber penyakit misalnya heran dia orang yang ngerti ini heran kok rebutan loh sumber penyakit dibuat rebutan heran heran dia kemudian ada yang sumber kesehatan misalnya kok malah dijauhi dihindari padahal ini akan memberikan kesehatan kepada dia kebugaran tapi kok ditinggalkan kok dijauhi heran heran orang yang ngerti media nah, dia Orang yang, nafsu mutma, yang memiliki nafsu mutmainah ini heran dengan orang-orang yang condong, senang, dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, dengan kejahatan. Kemudian heran kenapa orang-orang itu berpaling dari ketaatan, dari ibadah padahal di dalam ketaatan ada ketenangan, ada kelezatan, ada kenikmatan, ada kenyamanan, ada ketenteraman dan yang lain sebagainya kok milih yang tidak adanya ketentraman, tidak adanya kelezatan meninggalkan yang adanya kenikmatan dan kenyamanan misalnya. Wa ikbalihim alal maasi wasyahawat maama fiha minal gham wal wal Responnya mereka adalah atas kemaksiatan syahwat bersama apa yang ada di dalam kemaksiatan dan syahwat daripada kegalauan Nah, rasa cemas dan penyakit nah, apa? Uh, konser misalnya nah, itu dangdut dan lain sebagainya Loh, susah kesusahan yang ada di dalamnya bayangan apa berdiri berdiri senggal senggolan nggak nah, nyaman kan kita duduk dulu duduk tapi terlalu mepet nggak nyaman apalagi ini nggak duduk berdiri jam jaman duduk bahaya karena semuanya di sekitarnya berdiri apalagi mereka goyang goyang loh nggak tenang kemudian ada keresahan takut copet takut nanti tawuran takut ini, takut itu. Loh, ada ketidaktenangan. Tapi herannya itu mereka berbondong-bondong, asik gitu. Walaupun hujan misalnya, walau akal ini heran-heran orang yang punya nafsu ini heran-heran kok iso? kenapa gampangnya gitu loh. Pengajian yang datang itu nunggu diajak. Kadang yang ngajak ini datangnya pun dengan berat hati, diiringi males. Tapi ketika ada kemaksiatan, nggak perlu dijak berangkat dewi. Dan hebatnya ngawali, ngawali mereka ini bingung-bingung ini. Yang punya nafsu mutmain ini, ini bingung-bingung ngelihat -bingung keadaan seperti seperti itu. Wa yahsabuna <tuh> anam yajiduna wa yadhukuna fil amrain mitla ma yajidu wa yadhuk. Thumma yarji'u ila nafsi. Dan mengira dia mengira orang yang memiliki nafsu mutmain ini mengira bahwa mereka yaitu orang-orang yang berpaling dari ketaatan merespon kemaksiatan syahwat mendapatkan dan merasakan di dalam dua perkara itu mitla yajid wa yaduk seperti apa yang dia rasakan eh, yang dirasakan eh, yang dia dapatkan dan yang ia rasakan siapa nafsun jadi orang-orang itu berpunya peranggapan mereka apa mereka merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang ahli taat yang menghindar dari kemaksiatan. Jadi bodoh podoh merasakan nikmat dan lezat, sama-sama merasakan ketenangan di dalam bertanya. Semayarji nafsi. Nah, dia mengira bahwa mereka mendapatkan dan merasakan di dalam dua perkara, yaitu dalam kemaksiatan. Ini yajid majid seperti apa yang dia rasakan, yang dia dapatkan. Semayarji nafsi. Kemudian dia Orang itu, orang nafsul mutmainah ini mengembalikan ini semuanya kepada dirinya. yadhkur dan dia mengingat maka najjud minggabel apa yang ia telah dapatkan dari sebelumnya. Fitana uh, buli syahwat min lazat dalam melakukan syahwat-syahwat dan dari kelezatan wa fil taat minal al marorot dan dari perbuatan taat minal al marorot daripada kesusahan kepahitan. Jadi dulunya Sebelum dia memiliki nafsu mutmainnah Itu kan sama dengan mereka. Sama dengan orang-orang yang berpaling dari ketaatan. Condong kepada kema kemaksiatan. Dia dulu seperti itu. Nah, dia dulu seperti itu. Nah, dan dia mengingat itu. Dia teringat dengan itu. Nah, dulu aku ya asik dengan kemaksiatan. Aku berpaling dari ketaatan lah dalam kelelah pesawat wah dia menikmatinya dia apa ya menikmatinya merasakan lezatnya padahal sebetulnya nggak ada melakukan ketaatan dia merasa pahitnya beratnya susahnya nah, jadi kemaksiatan dia ringan enteng asik sedangkan ketaatan berat susah nggak nikmat saat belum memiliki nafsul tapi ketika sudah memiliki nafsu manainah, dia sudah menyadari ternyata dulu aku itu nggak ada kelezatannya. Dulu memang aku melakukan kebaikan itu sangat susah, pahit, berat. Lalu dia akan menyadari anahu lam yasil Dia tidak sampai kepada apa yang sedang ia dapati atau keadaannya dia itu illa bimujahadatin tawilah kecuali dengan mujahadah yang panjang wa inayatin minallah dan inayah dari Allah yang sangat besar artinya apa? ketika dia sudah mulai memahami bahwa kemaksiatan itu tidak ada lezatnya ketaatan itu adalah lezat kemaksiatan itu di dalamnya adalah keresahan ketaatan itu di dalamnya adalah Kenyamanan dia mulai mengetahui, dan dia bisa mendapatkan ini semuanya dari mana, kapan, dengan apa. Ternyata dia perhatikan, dia mendapatkan ini semuanya setelah mujahadah yang cukup panjang. Ya, mujahadah yang cukup panjang. Nah, mujahadah dia bisa lakukan dengan cukup panjang, semuanya di, diiringi dengan inayah. Yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa sabar tidak mentaati nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, ya, selalu menentangnya sampai dia memiliki sifat seperti ini atau nafsu yang seperti ini, itu semuanya karena mujahadah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mujahadah tanpa inayah, mungkin aku belum merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah, ketenangan dalam beribadah dan mungkin aku masih merasakan nikmatnya kemaksiatan dan yang lain sebagainya. Nah, berarti apa butuh mujahadah dan inayah dari Allah, tapi untuk mendapatkan mujahadah dan inayah dari Allah itu butuh kesabaran. Dan ya, kesabaran di dalam menentang melawan hawa, naf, hawa nafsunya. Ya, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nafsu kita nafsu mutmainnah Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa menguatkan kita di dalam melawan hawa nafsu mengalahkannya. Allah majal Anfusama sama mutmainnah, wajal ridha ka anna wa an alina wa an Auladina wa an alhabina. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin Nabi Muhammad Sallam. Alhamdulillahirobbilalamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا, وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع بذلا وجهدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب واله وصحبه عداد تخصي صحبي والحمد لله في البدء والتنائي حمدا كثيرا دائم محبه النسائم سبحان ربك رب العزه ما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه